Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, "46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Tema kita hari ini adalah apakah itu gereja? Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilika Lateran yang menjadi momentum kemerdekaan dan perdamaian yang dialami gereja. Basilik ini didirikan oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, pada tahun 324. Basilik ini adalah basilik pertama dalam gereja Katolik yang melambangkan kemerdekaan dan perdamaian sesudah 3 abad pertama mereka berada dalam penganiayaan dan ketidakbebasan oleh kaisar-kaisar Romawi yang kafir. Dalam sejarah gereja ditegaskan bahwa sesudah Kaisar Konstantinus bertobat dan mengumumkan Edik Milano pada tahun 303 yang berisi kebebasan dalam menjalankan ibadah, gereja semakin berkembang. Fokus perhatian Kaisar Konstantinus pada waktu itu adalah pembangunan gereja-gereja yang indah. Dan basilik pertama yang dibangunnya adalah Basilik Agung Penebus Maha Kudus di Lateran. Basilik ini diberkati dalam upacara yang sangat meriah oleh Paus Silvester I pada tahun 324. Bacaan Injil hari ini menunjukkan kemarahan Yesus terhadap orang-orang yang tidak menggunakan bait Allah secara benar. Ia marah
dan membersihkan Bait Allah dari praktik-praktik keagamaan yang salah dari bangsa Yahudi. Yesus sungguh marah karena tempat yang seharusnya digunakan untuk perjamuan dengan Bapanya malah dimanfaatkan sebagai ladang bisnis. Bait Allah yang semestinya menjadi tempat untuk berdoa, mempersembahkan kurban, dan memuliakan Tuhan, justru didapatinya telah menjadi tempat berdagang dan berjualan. Dalam situasi itu pula, dia hendak menegaskan bahwa bait suci sebagai lambang atau simbol kehadiran Allah. Untuk itu, dia menyebut dirinya sebagai bait Allah. Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Melalui peristiwa pembersihan bait Allah, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menghormati bangunan gereja sebagai tempat ibadah yang suci, tempat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam doa dan permenungan sabda, serta persekutuan dengan sesama saudara dalam Kristus. Peristiwa ini juga kiranya mendorong kita untuk senantiasa membersihkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dengan demikian, hidup kita menjadi layak bagi kediaman Roh Kudus dan menjadi batu-batu hidup bagi gereja. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.